Om Buyung. Sejumlah aktivis HAM dan anti korupsi meninggalkan gedung KPK Jumat malam, 23 Januari 2015. Mereka tidak membubarkan diri melainkan bergerak menuju Mabes Polri. Untuk jemput Bambang Wijayanto. Artinya bahwa sudah didapat koordinasi, dipastikan bahwa Bambang Wijayanto akan dibebaskan malam ini. Apapun yang terjadi, kami minta kasusnya dihentikan. Karena ini kriminalisasi, unsur politisnya besar, interestnya besar, dan saya pikir ini tidak lepas dari bagian kasus penanganan dugaan korupsi pada Budi Gunawan. Bambang Wijayanto ditangkap Jumat pagi tadi. Pria yang akrab disapa BW ini menjadi tersangka kasus keterangan palsu dalam sengketa pilkada di MK pada 2010.